Selepas dipecat daripada UMNO pada 1998, Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali menjejakkan kaki ke Dewan Merdeka di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL bagi menyertai pimpinan agung UMNO. Pimpinan UN Habitat di Nairobi, Kenya yang berlangsung sejak Isnin menutup tirainya hari ini. Rumah mampu milik dan bandar mampan kekal jadi fokus utama perbincangan peserta dari seluruh dunia. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terpaksa berdepan dengan kenaikan kos bahan mentah akibat kejatuhan ringgit yang sangat teruk. Sumbangan itu naik pengerusi Small and Medium Enterprises Association Samantha Central, Datin Lorera Chia menegaskan penting untuk PMKS faham pergerakan data semasa dan lebih bersedia dengan langkah mitigasi terhadap krisis ekonomi domestik maupun global pada masa akan datang. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.